Kan yang K360. Wus, masuk lagi di sana tuh. Yang double decker juga dari Surabaya. Luar biasa, harapan jaya pagi ini. Ini dia Harapan Jaya terbaru H62624 Ultra High Decker Scania Avante D1. Ini penampakannya perdana di Jakarta ya. Ini line perdana ini tanggal 6 Desember. Saat ini pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya tiba di Pulau Harapan Jaya Peserbo. Cakap juga nih. Cara bodi sih dia sebenarnya persis seperti D2 ya, cuman dia dek bawahnya ditiadakan. Dengan nomor polisi AG7836. Ini adalah kondisi Pulau Harapan Jaya kalau pagi hari. Nah, ini para penumpang sudah pada turun. Masuk lagi yang dari Blitar. Ini yang dari Blitar. Scania juga nih, Scania K360. Wus, masuk lagi di sana tuh. Yang double decker juga dari Surabaya. Luar biasa, harapan jaya pagi ini. Thank you.
Gambar kudanya lebih gede banget nih. Gambar kudanya lebih gede. Mantap, mantap, para Panjaya. Wah, datang lagi tuh. Pagi hari banyak banget. Ini dia yang double decker. Nah, dari Surabaya juga. Banyak banget pagi ini di perwakilan Pasar Rebo. Oke. Siap-siap lagi melanjutkan perjalanan ke Bogor. Oke. Para Panjaya langsung berangkat ambil posisi meninggalkan Scania K360 yang berangkat dari Blitar. Terus, terus, terus. Iya. Pasukan Tulungagung, mantep bener. Oke, disusul lagi yang dari Madiun. Ramai-ramai meninggalkan Pasar Rebo. Oke, ini dia yang terakhir. Ini dia yang lain perdana UHD. Dengan ongkos 380 ini ya. Masuknya dia eksekutif. Hati-hati banget nih. Wah, sempit juga nih. Ini dijadwalkan arah panjangnya langsung menuju Bogor ya, jadi jajar dulu nih.